Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua siswa-siswi SMK di Kasoreang, khususnya bagi siswa-siswi kelas 11. Setelah berakhirnya masa PKL bagi siswa-siswi kelas 11, maka untuk selanjutnya sesuai dengan tuntutan akademis akan dilaksanakan kegiatan sidang praktek kerja lapangan. Mengingat di tengah wabah COVID-19 yang masih bergulir sekarang ini, maka untuk pelaksanaan sidang PKL akan dilaksanakan dengan mekanisme yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mekanisme penilaian sidang PKL di tahun ajaran 2019-2020 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa mempersiapkan laporan dan juga PowerPoint dalam bentuk soft file yang nanti akan diserahkan kepada penguji sidang. Yang kedua, siswa mempersiapkan video presentasi hasil PKL yang nanti akan diupload ke aplikasi YouTube. Ketentuan mengenai pembuatan laporan, presentasi PowerPoint, serta video YouTube, silakan bisa berkonsultasi kepada pembimbing PKL-nya masing-masing. Ketentuan penilaian yang nanti akan dilakukan oleh penguji sidang, itu berdasarkan beberapa kriteria, yang diantaranya adalah penilaian terhadap hasil laporan, yaitu berdasarkan keseluruhan sistematika yang sudah diberikan oleh masing-masing pembimbing. Kemudian presentasi PowerPoint. Penilaian PowerPoint didasarkan kepada setiap hasil yang memang sudah didapatkan dari siswa ketika di industri. Apakah tersampaikan dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir yaitu mengenai video YouTube. Penilaian yang dilakukan terutama adalah penguasaan setiap materi yang disampaikan dalam video yang memang sudah diupload. Adapun mengenai kreativitas dalam editing video, itu tidak diharuskan. Yang terpenting bahwa siswa dengan percaya diri bisa mempresentasikan hasil PKL-nya dengan baik dalam video. Sebagai ketua pelaksana PKL di tahun ajaran 2019-2020 ini, saya harap kalian semua, khususnya siswa-siswi kelas 11 yang sudah melaksanakan PKL, agar bisa mempersiapkan persiapan sidang dengan baik dan maksimal tentunya, serta agar siap untuk nanti melaksanakan sidang PKL dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Don't forget to stay at home. Terapkan physical distancing dalam kehidupan sehari-hari. Pergunakanlah masker. Dan jaga selalu kebersihan lingkungan kalian. Dan tetap di rumah saja.